Nikita Mirzani murka jadi sorotan publik. Ya, Nikmir meradang saat ada seorang artis senior yang memberikan saran agar menikahkan putrinya, yaitu Loli dengan Fadel Majideh. Ibu dari tiga orang anak ini langsung bereaksi dengan keras, karena ia merasa tidak terima ada yang menyarankan anaknya tersebut untuk menikah. Saran seorang artis senior untuk menikahkan Loli dengan Fadel terungkap setelah Razman Arif Nasution menyatakannya melalui sebuah konferensi pers virtual. Razman Arif Nasution sendiri merupakan seorang pengacara yang menjadi kuasa hukum Fadel Majideh. Saat mengadakan pers virtual, Razman menyatakan ia menerima telepon dari artis senior yang menyarankan Niki menikahkan anaknya saat sudah cukup umur. Kemarin sore ditelepon oleh artis senior. Artis senior yang punya nama di negara ini, dia bilang, "Bang, tolong sampaikan ke NN, nikahkan saja anaknya itu setelah nanti cukup umur, kasihan." Saya bilang saya. Razman Arif Nasution pun bukan hanya sekali saja mengungkapkan ide pernikahan tersebut. Pasalnya, Razman juga menyampaikan hal itu dalam beberapa konferensi pers virtualnya. Mengetahui hal perjodohan dan pernikahan ini, Niki memberikan respon bahwa Nikita Mirzani tidak terima dan penasaran siapa yang memberi saran tersebut. Seperti yang kita ketahui, Laura Mezzani atau Loli memang masih 17 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal menikah menurut hukum. Oleh sebab itu, tidak heran jika Niki menolak saran menikahkan putrinya. Niki juga menyebut sang artis tidak berhak memberikan saran tersebut. Selain menunjukkan ketidaksetujuannya atas saran menikahkan Loli, Nikita juga bertanya-tanya siapa sosok artis yang memberikan saran tersebut untuk meredam perseteruan mereka. Niki bahkan juga menyebut bahwa sang artis yang identitasnya belum terungkap tersebut tidaklah sopan, karena ia berani memberikan saran tidak tepat untuknya. Sementara itu, Razman yang menyampaikan saran tersebut memilih untuk tidak menyebutkan identitas artis. Itu karena sang artis meminta untuk merahasiakan identitasnya. Saran dari seorang artis untuk menikahkan Loli dan Fadel benar-benar membuat Nikita Mirzani murka dan merasa tidak terima. Dengan nada penuh emosi, ia mempertanyakan siapa artis yang berani-beraninya memberikan saran itu. Meski begitu, Razman memilih bungkam dan merahasiakan identitasnya, sehingga semakin membuat Niki penasaran dan juga geram.